Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Jumpa lagi kita di kandang pedalaman. Kali ini kita coba melihat koleksinya Pak Sohibun. Pak Sohibun, teman-teman. Ini ada bahan pedet. Bahan teman-teman. Kalau glambere bagus banget ya, Pak ya. Glambere bagus. Tengah aja, Pak, tengah, Pak. Biar enggak terlalu jauh. Ini ada bahan teman-teman tiga ekor ya punya Pak Sohibun. Usia paling boton ya setahunan nih ya Pak ya. Yang dua ekor ini setahunan ya pak ya? Belum ada. Belum ada setahun. Yang dua ekor ini. Oh. Yang ini tujuh bulan, yang ini sembilan bulan. Oh, yang sebelah kiri teman-teman itu tujuh, eh, sembilan bulan. Yang tengah malah baru tujuh bulan. Kalau yang ini pak, yang agak besar ini, pak? satu setengah tahun ya pak ya? Oh, kurang, iya. kurang ya. Bentar. Nggak akan mereka sini pak? saya mau nanya harganya pinter pak barangkali ada teman-teman nanti yang tadi, ya. tadi, saya akan udah bilang nah, oh, yang ini 30 ya pak ya yang pas ini, ini 30 30 <tuk> yang itu pak sampingnya dua, du, yang dua itu itu, itu dua dua lah 22 dua, dua, dua. satunya 22 juta teman-teman yang itu tapi <tuk> bisa dinego nggak pak ditawar ya. bisa nggak pak ya. bisa ya ditawar bisa teman-teman tapi dari ketiga ekor ini yang paling bagus kualitasnya nanti yang usia satu setengah tahun ya pak ya. Iya, iya. Calonnya bisa jumbo teman-teman ya. Calonnya bisa besar karena kita melihat juga sapinya memang tinggi terus panjang. Kok ya ada kabut apa ini pak? Apanya? Oh debu anu ya pak? Orang bakar sampah ya pak ya? Iya oh. oh iya bakar sampah. Yang bagus yang satu setengah tahun teman-teman kakinya bagus calonnya itu tinggi kalau panjangnya standar ya pak ya panjangnya juga nah. sudah masuk sih teman-teman ya nggak pendek banget minta 30 juta kalau bisa nawar mungkin dikit ya pak ya <laughs> dikit ya mungkin kalau 29500 mungkin <laughs> Tidak. 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 kalau kita melihat kakinya salonnya sapi ini juga kan teman-teman jumbo ya uh, atau kukunya keras jenisnya bagus juga kaki panjang 30 juta baru satu setengah tahun belum poel masih muda banget terus uh, bulu rambut ekor pun juga bagus ya pak ya ekornya bagus teman-teman meskipun sedikit agak panjang tapi rambutnya bagus ketel ya Pak ya terus lurus ya Pak ya lurus <tuh> kalau terahnya enggak tahu ya Pak ya Betul. karena kan ini mungkin dapat juga di pasar atau di mana Pak? Oh, ini, ini. enggak di petani ini petani Oh petani mana Pak ini Pak anu turun anu plan itu yang tadi Oh berarti ini anaknya gandring Anak, ya anaknya. Oh ini anaknya gandring teman-teman. Udah dijual. Indukannya. Iya terus sana dikembalikan saya. Oh jadi ini pejantannya si gandring bapaknya hmm. ya pak ya. Hmm. Oh indukannya bagus nggak pak Kemar? Bagus. Bagus. Berarti ini juga bisa jumbo teman-teman ya. Kalau gandring aja sekarang bisa tembus 860. Kalau ini pun kemungkinan bisa segitu ya Pak ya. Ini bisa lah. mencari berat 800 mungkin tembus teman-teman yang ini ya anaknya gandring jenisnya juga les kalaupun ada rawis nanti hanya tipis ini ya Pak ya enggak sampai menghitam kalau yang ini Pak dua ekor ini yang minta 22 jutaan ini telahnya juga enggak tahu ya Pak ya anaknya sapi Aku jumbo hidup pejantannya tahu enggak Pak kalau hidupnya tahu oh, ini ada hidupnya tadi ada oh, Iya, iya, iya. Ya, ini Ah, turunan dari munggu petanan oh bener. Mm -mm. ini kemungkinan terahnya petro yang tengah kalau kita melihat Gelambernya <gulis> yang panjang banget ya pak ya satu karangreja satu petanaan mm, ada munggu bener-bener munggu. Mm. kemungkinan yang tengah ini terahnya petro teman-teman karena kalau kita melihat gelambernya panjang banget sih ya pak ya itu teman-teman itu yang sebelah ke dari karang karang Raja yang nah. sebelah sana ini dari petanahan petanahan jadi bisa bisa jadi punya, ini punya Kimin oh Pak Kimin iya. oh terusnya Pak Kimin ya iya oh iya iya, iya. Pak Kimin nggih nggih heeh benar anu hmm. punya Pak Kimin. punya Pak Kimin oh induknya punya Pak Kimin iya induknya anu pejantannya atau pejantannya. induknya pejantannya punya iya. Pak Kimin teman-teman yang itu kalau Pak Kimin sendiri kan memang di sana banyak pejantan sih ya Pak ya mm -hmm enggak tahu yang mana ya tapi oh, yang jelas yang, yang besar, yang besar? Ya. oh berarti salonnya bagus juga teman-teman karena sapi ini juga bisa dibilang kan barunya Kelly ya pak ya hmm, jadi betul. sandangannya lagi ngelai lah bahasanya teman-teman ya kalau yang sudah sedikit besar oh gitu berarti ini kan dijual belikan teman-teman hmm. ya nanti kok teman-teman ada yang ngeresaknya monggo 22 juta mungkin kalau dua ekor 40 boleh nggak pak lebih, ya. lebih dikit teman-teman ya Yang itu pedetan itu Kalau dua empat juta Lebih dikit dilepas teman-teman Saya kan kalau boleh 20 jutaan Gitu kan Kayaknya emang yang tengah Terahnya petro ini pak Kalau kita melihat glamber sama kepalanya Itu kayak terah Kalau kakinya menang yang tengah ya Pak ya, ya. sama yang itu. Ya, Kalau yang sebelah ujung itu kakinya agak kecil teman-teman ya. Bagus yang tengah kakinya, lebih petong yang tengah. Calonnya yang tengah yang super ini. Kepalanya bagus, glambirnya pun juga panjang landung. Ya. Kalau makannya sudah lapar, rakus sudah pak sudah apa apa Duyan ya, Mak Ame ya. ya. Kalau saya yakin nah, Mak Ame itu nah. kalau sudah. kalau kita jamin nah. kalau karena di sini ya karena kalau mau kita full kan juga ya pak ya dijual sih jadi tapi kalau itu sudah kena komboran yang bagus sepet ya pak ya temu ya pak ya kaki yang tengah istimewa teman-teman terahnya -teman. petro sih kayaknya. 22-an juta bisa nego kalau diborong mungkin 40 juta lebih dikit dilepas kepalanya <tuk tangan> juga bagus oke teman-teman saya kira cukup perjumpaan pada sore hari ini kita berkunjung di koleksinya Pak Soibun ada tiga ekor dagangan ya Pak ya kalau ajeng nonton sing resake monggo Bagus, oke. Okay, uh, saya kira cukup, kami rilis. Kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.